kesempatan. Bantu aku mendorong koala ke tempat yang aku inginkan. Tahu sekarang, berarti angin tadi didatangkan oleh dewa untuk menggiringku ke jalan yang kucari. Ya, jalan ke Mawapati. Ya, aku tahu. Kuda ini pasti untukku. Terima kasih Dewa Ta'agung, kau kirimkan kuda ini untukku. Bagus. Selamat datang ke dalam jebakanku, Koala. Berhenti. Kita turun sekarang. Kita bujuk Koala. Nehi. Ini wilayah Istana Batu Tua. Pasukan kita sedikit. Kalau bisa, jangan sampai kita bertemu dengan Sekang Papa. Ya. Jadi sampai kapan? Sampai dia keluar. Ya, itu benar. Baiknya kita sabar sedikit, ya. Ya, Tuan Badut benar. Tapi nanti dulu. Lihat itu, Tuan. Tahan. Ini pasti ada papanya. Kenapa Koala ke gerbang Istana Batu? Kita harus bertindak. Tenang dulu, Tuan. Kita lihat saja. Apa yang akan terjadi? Siapa kesana? Mau apa kesini? Saya Koala. Saya mau melamar menjadi prajurit Mawapati. Mau melamar menjadi prajurit Mawapati? Iya. Lihat saya saja yang bicara dengannya. Silakan. Aneh, Tuan Bahadur. Koala ingin melamar menjadi prajurit Mawapati. Apa dia tidak tahu kalau ia berada di gerbang Istana Batu? Iya, ini benar-benar aneh. Tapi tunggu dulu. Saya akan minta bantuan Cermin. Ya, Cermin Sihir! Cermin Sihir, tunjukkan padaku apa yang terjadi di bawah sana. Tunjukkan. Celaka. Deh. Apa, Tuan Bahadur? Apa yang Tuan lihat dengan Cermin Sihir, Tuan Bahadur? Celaka. Ini benar-benar celaka, Tuan. Lihat. Gerbang Mawapati. Ya. Kalau begitu, berarti mata Koala dibalik, Tuan. Ini membuat Koala melihat keraton Istana Batu seperti melihat Mawapati. Benar-benar hebat. Sejak kapan Istana Batu bisa ikut-ikutan bermain sendiri? Ya, Tuan. Ini pasti karena ulah Grenda Sewa. Ya. Iya, Tuan Bahadur, itu siapa? Oh, maaf, Kisanak. Tolong katakan sekali lagi. Benarkah Kisanak datang ke sini untuk melamar jadi prajurit Mawapati? Benar, Gusti. Saya mau melamar menjadi prajurit Mawapati. Oh, tahu syarat apa yang harus Kisanak penuhi sebelum Kisanak masuk gerbang? Tidak, Gusti. Saya tidak tahu. Serahkan senjata yang Kisanak bawa. Baru Kisanak boleh masuk dan menghadap Gusti Patih Batik Mandrip. Tidak mungkin, Gusti. Tidak mungkin. Ini senjata andalan saya. Jadi, saya tidak mungkin memberikan senjata ini kepada Gusti berdua. Ya, kalau begitu, lamaran ditolak. Dan Kisanak tidak bisa menghadap Gusti Patih Batik Mandrip. Kalau memang begitu, jangan salahkan saya untuk memaksa masuk. Kurang ajar. Tangkap dia! Yeah.
masuk istana bawa senjata. Hei, kalian jangan salah paham. Aku datang ke sini untuk bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Maju, tangkap dia. Ya! Yang Mulia Grande Seba, mohon rubah hamba menjadi sosok Batik Madrim. Hamba khawatir, Kuala mengenal sosok Batik Madrim Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Sembah saya Katur Gusti Pati. Oh, kamu mengenalku anak muda. Saya memang belum pernah bertemu langsung dengan Gusti Pati. Tapi saya yakin, saya sedang berhadapan dengan Gusti Pati Batik Madrim yang saya cari. Mohon ampuni saya Gusti Pati, karena saya telah memaksa masuk dan oh ya, ya, tidak apa-apa. Ya, saya melakukan semua ini karena saya ingin mengabdi kepada Gusti Pati dan Gusti Prabu Angling Dharma. Oleh karena itu, hatiku tergerak untuk menghentikan pertarungan ini. Oh ya, siapa nama kamu? Hamba Kuala Gusti. Benar, kamu ingin menjadi prajurit Malwapati? Benar Gusti. Apa kamu sudah bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma? Belum Gusti, dalam mimpi pun belum. Berbahagialah kamu, karena sekarang juga Gusti Prabu berkenan menerimamu. Terima kasih Gusti Pati. Kita rebut sekarang Kuala dari tangan mereka. Tidak mungkin, Lehi, tidak mungkin. Kenapa? Tuan, kita tidak membawa prajurit yang cukup. Mereka menggunakan sihir, Tuan. Sihir harus dilawan dengan sihir. Ya, sihir harus dilawan dengan sihir. Tuan Bahadur. Sembah kami yang mulia. Buat Kuala melihat apa yang dihadapinya. Tunjukkan padanya bahwasanya dia sudah ditipu. Tunjukkan pula bahwa yang dihadapinya bukan Angling Dharma, tapi Sengkang Bablang. Jadi Adi Prabu tahu apa yang terjadi di bawah sana? Ya, saya tahu. Rahwana Raja yang memberitahu saya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Tuan Bahadur harus bertindak. Baik Yang Mulia, izinkan saya melihat di mana Kuala berada sekarang. Cermin sihir. Tunjukkan padaku di mana Kuala berada. Tunjukkan. Terima kasih Gusti Prabu Angling Dharma. Saya tidak menyangka akan diangkat secepat ini menjadi pandega utama Malwapati. Akan saya serahkan jiwa dan raga saya untuk Malwapati dan Gusti Prabu. Bagus Kuala. Bagus. Sekarang tibalah saatnya upacara pengangkatan itu. Sediko Gusti Prabu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sebelum upacara pengangkatan dilakukan? Tidak Gusti Prabu. Serahkan tombak yang kamu bawa itu padaku. Saya harus menyerahkan tombak ini kepada Gusti Prabu. Iya, Kuala. Tapi tombak ini senjata andalan saya, Gusti Prabu. Sebagai prajurit, saya tidak mungkin menyerahkan senjata ini kepada orang lain. Tapi ini peraturan yang harus kamu patuhi. Tidak, Gusti. Tidak. Ya, mohon maafkan saya sekali lagi, Gusti. Saya tidak akan menyerahkan senjata saya kepada orang lain. Ini saatnya tepat untuk menyadarkan Kuala, Yang Mulia. Ya, Tuan Bahadur benar. Cepat lakukan. Baik, Yang Mulia. Dengar baik-baik Kuala, kalau benar kamu ingin mengabdi padaku, serahkan tombak itu padaku.
Tidak, Gusti Prabu. Saya tetap berpendirian. Seorang prajurit tidak boleh lepas dari senjatanya. Keras kepala kamu! Berikan tombak itu padaku! Kuala, lihat! Lihat siapa mereka sebenarnya! Gusti Prabu Angling Dharma, kamu sengkang baplang! Kamu juga bukan Gusti Pati Batik Ngadim, kamu kaki tangannya! Hah? Kalian palsu! Kalian palsu semua! Maaf Yang Mulia, kenapa jadi begini? Dan kenapa semuanya jadi berantakan? Cukup Balapati. Permainan sudah selesai. Kita hadapi kenyataan. Apa yang kalian inginkan dariku sehingga berpura-pura dan menjebakku, he? Aku ingin kamu bergabung denganku! Bergabung dengan Istana Batu! Tidak. Aku tidak ingin bergabung dengan kalian. Aku hanya ingin bergabung dengan pasukan Mawapati dan mengabdikan diriku pada Gusti Prabu Angling Dharma. Jaga bicaramu. Cepat minta ampun pada junjunganku Yang Mulia Sekapablang. Aku tidak mengerti apa yang kalian maksud. Aku tidak memiliki keris silat noga yang kau mau. Kamu jangan mempermainkan aku. Kamu pasti memiliki keris silat noga. Kamu boleh periksa sendiri. Mohon ampun Yang Mulia, saya tidak menemukan apa-apa. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin Yang Mulia Grand Dasi Basal. Sekarang yang kalian cari tidak ada pada aku. Aku akan keluar dari sini. Ah!
siapa kamu? Kenapa berani ikut campur, ha? Kamu curang, Bahadur! Tidak! Jangan ikut campur! Rawan Raja! Kalau kamu ikut campur, maka kita akan kembali berhadapan seperti yang pernah kita lakukan! Tapi Bahadur merebut kuala yang telah menjadi tawanan di sana batu, Rawan Raja! Selama Indah Toko belum berpindah tangan, kuala atau Indah Tokonya masih bisa diperebutkan! Lalu apa salahnya kalau kubantu mereka merebut kembali dari Bahadur, ha? Itu sama saja kau milani dadaku, Greda Seba. Ayo, lawan aku kalau begitu. Apa boleh buat? Kalau itu maumu, ayo kita mulai. Si kakang telah menolongku, tapi adik Wala, itu jalan menuju Malopati. Teruskan perjalanan. Kakang akan berhenti seorang yang mengejarmu. Sampai nanti, adik Wala. Terima kasih kakang telah menolongku. Tapi tolong, lain kali kakang tidak perlu menolongku lagi. Biarkan aku menghadapi dan membereskan masalahku sendiri, kang. Iya. Datang pada